ini mah kamar lo gue. Dek, buka pintunya, ini kakak. Kin, kamu udah gede, jangan gini dong. Buka pintunya, dek. Nggak dikunci. Dek, kamu nggak apa-apa? Dek, kakak tahu ini berat buat kamu. Kakak tahu apa? Kakak nggak di posisi Gina sekarang. Hey, kamu jangan nyerah kayak gini dong. Kamu tuh selalu nutupin beban kamu depan mama, depan kakak, supaya kita gak khawatir. Kakak tahu. Tapi semua orang punya batasnya masing-masing. Ya, gak mungkin kan kamu selamanya nutupin beban ini. Gin, hey, kamu punya kakak, Gin. Biarin kakak nanggung beban kamu juga ya. Ya. Walau mama sama papa udah pisah, kamu tetap adiknya kakak, Gin. Enggak. Gina, dengar kakak. Hey, dengar kakak. Hey. 2 bulan itu justru waktu yang Tuhan kasih buat kamu untuk terus berjuang. Kamu pasti bisa, deh. Spesial. Lihat kakak. Hei. Lihat kakak. Dek. Kamu itu jauh lebih kuat. Dari kakak. Dari mama. Bahkan dari papa. Hei. Kakak yakin kamu bisa. Biarin kakak nanggung juga ya, beban kamu. Ya? Coba lihat kakak. Dah. Sekarang, kamu janji sama kakak. Kalau kamu gak akan nyerah sama diri kamu. Karena kakak gak akan nyerah sama kamu. Janji. Udah dong. Dah. Mana sih bawelnya kakak nih? Senyum. Hah?
Nyimin dulu. Dah. Papa datang loh. Ke bawah yuk. Ke bawah. Emang kayak gini, biar aku aja yang urus Regina. Kamu gak bisa nentuin gitu aja dong, Gi. Mau kayak gimana pun hak suruh Regina tuh masih ada di aku. Kamu sadar gak sih? Gina tuh kayak gini karena kamu teledor ngurus dia, tau gak? Aku teledor? Aku kerja banting tulang pagi sampai malam tuh buat dia, Gi. Apa? Banting tulang? Buat dia apa? Buat kamu sendiri? Kamu tuh gak pernah ada waktu buat dia, Gina. Aku gak pernah ada waktu? Terus kamu apa? Pernah kamu nelpon dia? Hah? Itu sosok ayah yang benar menurut kamu? Jaga omongan kamu, Gita! Jadi itu kan aku nyesel biar Gina tinggal sama kamu. Aku yang lebih nyesel karena nikah sama kamu, tau gak? Pa. Gina? Papa masih ingat Gina? Gina? Papa masih ingat Gina? Papa masih peduli Gina? Papa gak simpan nomor Gina, gak pernah papa angkat nomor telepon Gina sekalipun, gak pernah papa angkat. Kamu denger sendiri kan dari anaknya, Gio. Sekarang aku minta kamu pergi deh dari rumah ini. Cukup, Ma. Cukup bikin malu. Mama coba lihat diri Mama, Ma. Kamu Mama ada satu hari aja, Ma. Satu hari aja di rumah bareng Gina, papa, Ma. Harusnya Mama gak sanggup nyalain papa. Karena Mama sama Mama sama aja, sama-sama egois. Apa sih, Kak? Harusnya Mama sama Papa kayak gitu depan Gina. Harusnya. Aku tunggu mobil, Pak. Satu bentar, Zah. Kamu udah punya rumah sendiri kan? Mendingan sekarang kamu pulang deh. Gina butuh dirawat di rumah sakit, Sa. Papa nanti ngobrol sama teman papa di Singapura. Dia dokter profesional di sana. Singapura? Ya, karena memang pengobatan yang paling terdekat dari Indonesia ya di Singapura. Pokoknya kamu tenang aja. Semua bakal papa urus supaya Gina bisa secepatnya berangkat. Nessa! Papa bisa lihat masalah kita gak sih? Sel kankernya udah parah, Sa. Kita gak boleh tunda-tunda lagi. Dan menurut papa itu yang terbaik buat Regina. Ini bicara soal kanker, Sa. Hal terpenting buat Gina sekarang. Keluarga, Pa. Gina butuh Mama sama Papa. Reza pikir, di kondisi sekarang kayak gini, Mama sama Papa bisa saja untuk keluarga. Tapi Mama sama Papa masih sama aja. Sama-sama egois. Lanjut jalan, Sa. Papa masih banyak urusan.
masuk gak? Gak dikunci. Gin, mama boleh ngomong sesuatu? Boleh. Kamu masih marah sama mama? Enggak. Terus kamu kenapa? Harus mama tanya lagi soal itu, Ma. Gin, mama mungkin jarang ada waktu buat kamu. Mama jarang ada di rumah. Tapi ini semua mama lakuin buat kamu, Gin. Kamu pernah bilang sama mama, kalau mama harus bisa ngandelin orang buat bantu mama. Sekarang mama pengen kamu ngandelin mama buat bantu kamu biar sembuh. Kamu punya mama, Gin. Dan mama akan ngelakuin apa aja untuk bikin kamu sembuh. Dokter mungkin boleh bilang atau boleh memvonis waktu kamu. Tapi gak ada satu orang pun yang bilang kalau kamu gak bisa sembuh. Aku cuma pengen kita satu kayak dulu, Ma. Gin. Ma, aku cuma pengen kita satu kayak dulu, Ma. Gin, masalah mama sama papa tuh beda. Kalau kamu udah gede, kamu pasti ngerti kok. Kalau aku masih ada. Gina. Jangan kamu ngomong kayak gitu. Ya udah, kalau kamu sendiri dulu, mama tunggu di bawah deh. Kalau kamu perlu apa-apa, kamu tinggal panggil mama aja ya. Bisa bertahan ku.
bisa bertahan. Ku tak rela jauh darimu. Tuhan, adakan masih ada kesempatan kedua. Ku janjikan I'm